Kategori pasaran lagi musim lebaran makin timbak dan mendesak dua lelaki ketika bersarapan bersama keluarganya di sebuah warung. Sebut tiga sasaran yang terkenal kini kiriman 7 hari. Sementara itu polis menahan 4 lelaki di Bercang Ibu, Sabtu lalu. Tangkapan itu sekaligus menunjukkan pengiriman dana yang bergerak aktif di Ibu. Selain dana yang bergerak, 7 pistol automatic dan 1 peluru hidup. Seorang kanan yang berpengaruh dengan kumpulan posisi gelap selatan Kobe. Dan untuk ini kita melihat bahwa kita sedang berusaha untuk menangani kesalahan yang terjadi. Dan untuk ini kita telah pasti salah satu daripada daerah yang perlu kita tangani ialah di daerah Kobe, ya, khususnya di kapal. Dan seperti itu kita telah melakukan kapal. Menurut beliau, dalam sebuah di Taman Syukur itu, polis menemui pelbagai alatan serta bahan pemproses dadah. Menemui sejumlah dadah siap diproses di Jumat. Semua suspek kiriman itu tiba ke lokasi. Sindiket pengedaran dadah terbesar di Pahang, tumpas. Ia susulan tertangkap oleh 5 anggota sindiket termasuk 2 beradik yang juga ahli komisi gelap. Semua mereka ditahan dalam 2 operasi berasingan 4 hari lalu. Hasil daripada siasatan pengedaran dadah